Kalau Sirna Kertaning Bumi itu 1478 pada masa kerajaan Kertabumi. Jadi bilang Sirna Kertaning Bumi itu dalam arti kerajaan Majapahit sudah di bawah kepemerintahan dari kerajaan Demak. Sudah tidak berdiri atas sebagai kerajaan utama di Nusantara. Nah, itu. Nah, benar-benar hilangnya itu 1527 atau 1449 Saka. Ya, cukup. Ini ada geronya misalkan. Cukup pasti lu saja yang jadi kelinci percobaan. Nah, aku tanya buat dewe, Mas. Ini ketika ini kan masih tetap oleh pori-pori ya, ada ya kulitnya, bal-bal bagaimana kan masih ada pori-pori kan. Cik, ya terusnya sih tiwai siring-siring loh. Begitu yang ada luka langsung bersentuhan dengan darah. Cik. Nah, makanya kan disebutlah sel darah. Mulai akhirnya ono sel itu Mas. Okay. Menghasilkan listrik itu adalah sel itu adalah untuk sebagai organ yang bisa mengalirkan energi sebagai penyetap arus arus listrik itu tadi penghantar arus ya darah ini mau diarani sel. Jadi ilmu kasunyatan karo ilmu anu wong kadang pada bingung nyawa ya apa jiwa ya apa gitu. Nah diperjelaskan secara ilmu zaman sekarang kan. Nah, diarani. Jadi tipnya gimana Mas? Ilmu Rino? Elektro. Sebaiknya menaruh HP itu di mana? Ya kalau yang bisa ditaruh tas. Amannya. Tas. Tas. Alah, beli tas cilik itu zaman saya kan ana tas cilik-cilik sing model sak mini itu Mas. Ah, aman. Ya kebanyakan kan ditaruh di kantong. Biasanya kan saku itu celana. Kan biasanya kan walaupun jaket atau baju kan biasanya di kiri ya. Terus orang naruhnya di sini. Nah, gitu. Kalau bisa jangan. Itu sepele loh Mas. Itu bisa merusak kesehatan. Iya, iya. Apa? Menghancurkan ketika energi ini tidak baik, maka sel yang akan terganggu. Nah, kelemahan-kelemahan sel ini yang menghasilkan penyakit. Nah, gitu. Tetapi ketika sel itu baik, terjadi ionisasi yang baik, maka hasil energi yang di penghantaran listriknya mau listriknya ya apik, Mas. Kan gitu. Makanya kan generator gitu kan. Generator kan penggerak listrik ya. Kayak misalkan kompresor, kompresor. Apa sih mesin listrik apa jenenge? Generator. Generator itu. Iya. Ya kan? Generator kan ada stabilisatornya, pengendali energi, kayak gitu kan. Ini sama aja stator. Itu akhirnya menghasilkan medan magnet, medan magnet menghasilkan listrik. Mulai dari NS10 itu loh, Mas. Iya, ta 10 itu. Nah, 10 ini kan magnetnya. Ada putaran pergerakan akhirnya menghasilkan listrik. Dan listrik ini ada percikan cahaya. Nah, percikan cahaya itu dihubungkan dengan unsur plus minus. Memang ada unsur plus dan minus. Unsur plus minusnya apa? Iblis dan malaikat gimana? Betul. Jadi jangan salahkan malaikat. Malaikat, iblis kan ngono. Kamu ngene iblis lah, iblis disalahke kan. Wis iblis ning awake dhewe sono. Wis sak paket, Mas. Iblis dan malaikat itu satu paket di dalam diri kita. Apa kok iblis? Unsur negatif. Malaikat unsur positif ngono wae. Iya, wis tugasnya ya. Nah, orang kadang-kadang memperdebatkan iblis kan gitu. Ya orang zaman sekarang dulu kan menggambarkan makanya kan dewa diwujudke misalkan Wisnu iki, Bathara Bayu iki, Bathara Indra iki dewanya air kan gitu. Terus iblis bentuknya diimajinasikan ini biar tahu esensinya makanya dilambangkan sifatnya merah kan. Itu iblis toh. Ada sungguh. Nah, kan menggambarkan sifat hewani. Mana sing enak sungguh nak kewan toh, Mas? Nggih. Okay. Nah, makanya diarani simbol sifat kewan. Nah, jangan jadi manusia seperti hewan kan. Itu dalam arti. Nah, itu lalu makanya, efeknya Mas Tinus yang sederhananya dulu. Ya itu tadi perusakan sel, Mas. Efeknya kalau sel kita tidak bagus. Kan kebanyakan naruh HP di kantong celana bawah. Apa ada efeknya itu menurut eksperimen jenengan? Yo faktornya sedikit Mas kalau di tempat lain. Kalau di saku sih nggak masalah gitu. Mungkin bisa ke. Ya jadi kok gini, ngurasong ini. Mungkin bisa.
bisa efeknya lemas syahwat atau. Lah ning kene nek kederi kuwi malah keri malah. Nek wong lanang no ya biasa wae nek wedok aduh. Siap siap. Malah bahaya malah digolekan. Mas Tinus kita geser ke tema. Jadi saya anu sih Mas, saya lanjutin masalah dewa itu tadi. Spiritual itu tadi, makanya subjektifnya itu kan kasatrian. Yaitu sifatnya pengenalan jati diri. Terus yang predikatifnya itu kabrahmanan, ilmu kabrahmanan. Iya kan? Ilmu kabrahmanan itu ya sifatnya predikatif, ya sudah melaksanakan pemeliharaan antara mikro dan makro. Nah, yang sudah level ke atas itu adalah kadewatan. Kita sudah menjadi bagian dari para dewa itu sendiri. Satu kesatuan dari dewa. Karena sudah manunggal secara jiwa. Iya. Gitu. Ya kan? Siap, siap. Nah, pengertian seperti itu. Kita geser ke tema yang lain ya. Mas yep. Tinus bisa? Boleh. Oke. Okay. Bebas banget ya, arti kok poe. Tentang mengembalikan pola hidup budi pekerti leluhur Jawa, Mas Tinus. Nah, ya itu tadi. Makanya ada istilah, ini bukan mitos ya, Mas. Yang namanya Sabdo Palonagih Janji, yang ditagih apa? Ya itu, pola-pola kehidupannya. Sudah meninggalkan keluhuran para leluhur. Cek, tak ngutut, cek. Oke, monggo. Kita mengembalikan pola hidup yang berdasarkan atau atas dasar keluhuran. Luhuri apa toh? Mulia. Mulia. Ya toh, Mas. Mulia itu ora gampang. Iya toh. Penuh perjuangan. Disakiti memberikan yang terbaik. Yeah. Maka Semar itu simbol bumi. Sifatnya pamomong. Mau diinjak-injak, mau direndahkan. Iya. Yeah. Kan gitu. Lah Wahyu Katentreman itu ada dua. Kalau di pewayangan, Kresna dan Semar. Semar itu sifatnya bumi itu sendiri. Iya kan? Pemeliharaan dari bumi kan memberikan pemeliharaan, memberikan pengayoman. Iya kan? Pengayoman bagi yang menghuni di situ. Betul. Mau Semar itu sifatnya pengayom. Kresna pun juga karena apa? Maka dibilang Semar itu dadi kawula alit karena apa? Posisinya di bawah yang diinjak-injak terus, tapi memberikan yang terbaik. Iya. Gitu. Ar tidak yo, matur suwun, wis nrimo. Nrimo. Lah itu sifat-sifat Semar. Kan gitu. Sama halnya Krishna, maka di pewayangan Krishna itu sebagai raja ratu. Iya kan? Ratu itu ora dudu wedok loh, Mas. Ratu itu bukan wanita. Ratu itu adalah laki-laki, enggak ada ratu wanita sebenarnya loh. Nanti jelaskan masalah ratu ya. Wah, akhirnya jadi kepikiran apa aku. Perbedaan ratu sama ratu? Saya jelaskan ini dulu. Masalah Krishna itu tadi. Masalah budi pekerti, nanti masalah penjelasan definisi ratu itu apa saja nih. Ya. Sisi. Relaksasi kayaknya masalahnya. Siap. Kadang-kadang orang perlu kan gitu kan relaksasi. Jadi kita mengembalikan keluhuran budi pekerti tanah Jawi itu bukan mitos. Saya ulangi. Untuk mengembali yang namanya Sabdo Palonagih Janji itu bukan mitos belaka, itu kasunyatan dan itu fakta. Gitu. Yang dikembalikan apa? Keluhuran. Kan gitu kan. Nah, saya kan kemarin mengadakan acara tangga HUT itu. HUT Mojopahit di tahun 2002 kemarin 12 November 2022. Nah. Atau tahun Saka. Tahun Sakanya itu 45. Tanggal 4 Sasika 5 tahun 1944. 4 karo 5 bro, Mas. 9. Ya kan. Terus 1944 kalau dijumlah berapa? 1 tambah 9 10. 10 tambah 4 14. 14 tambah 4 18. 1 tambah 8 9. Tadi kan 9 toh? 9 karo 9
1 sampai 9. Eh, 1 sampai 8. 9. 9 tamu nih, Mas. Dan hari ulang tahun ke-729. 7 tambah 2. 9. 9 tambah 9. 18. 1 tambah 8. 9. Nah, 729. Iya, Mas. Nah, di dalam perjanjian Eyang Sabdo Palon itu kan terhitung 500 tahun, Mas. Enggak tahu, Mas. Iya. Lah, terhitung 504 tahun, terhitung 500 tahun itu tidak dari 1478. Kalau 1478 itu Sirna Kertaning Bumi. Runtuhnya masa kerajaan Kertabumi yang namanya Brawijaya V yang moksa di Gunung Lawu. Nah, setelah itu Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Ya kan? Yang dipegang oleh menantunya sendiri yang Giri Windrawardhana, yaitu Raja Majapahit yang ke-6. Tapi sudah di bawah kekuasaan Demak. Nah, itu yang dinamakan Sirna Kertaning Bumi, karena sudah Kerajaan Majapahit itu sudah dibawa dari kerajaan lain. Maka dibilang Sirna Kertaning Bumi. Kertaning Bumi. Itu kan. Sampai ke runtuhnya ke Brawijaya yang ke-7 pada tahun benar-benar Majapahit itu hilang. Lah, runtuhnya ini terhitung dari 500 tahun dari sampai sekarang. Lah, runtuhnya tahun 1527 Masehi. Lah, 1527 Masehi itu kalau disakakan, kan Masehi dan Masaka itu kan terpaut 78 tahun duluan dari lebih dulu Masehi. Ya, 78. Ya. Kalau 1527 Masehi itu dikurangi 78 adalah 1449. 1449. 1449. Ya toh? Iya. 1 tambah 4 berapa, Mas? 5. 5 tambah 4? 9. 9 tambah 9? 18. 1 tambah 8? 9. Itu Saka. Karena berlakunya di Nusantara itu sebenarnya tahun Saka. Masehi itu kan bikinan orang luar negeri, mungkin dari Yunani atau Mesir. Ya. Kalau orang tahunnya orang Indonesia itu tahun yang dipakai oleh orang Nusantara yang sebenarnya sekarang dilupakan, tapi banyak kan yang masih menggunakan adalah orang-orang Bali. Gitu. Ya, kan? Betul. Nah, makanya saya kembalikan runtuhnya Majapahit. Kalau Sirna Kertaning Bumi itu 1478 pada masa kerajaan Kertabumi. Dan dibilang Sirna Kertaning Bumi itu dalam arti kerajaan Majapahit sudah di bawah kepemerintahan dari kerajaan Demak. Sudah tidak berdiri atas sebagai kerajaan utama di Nusantara. Dan itu. Nah, benar-benar hilangnya itu 1527. Atau 1449 Saka. Dijumlahkan 9 tadi. Lah. 1449 dan sekarang kemarin kan saya mengadakan HUT itu kan di Candi Sukuh itu kan 1944. Itu terpautnya 475 tahun. 475 tahun. Nah, ya, jaraknya dari 1449. Sampai ke 1944 itu jaraknya 475 tahun. Berarti kurang 25 tahun. Sekarang bentar. 475 tahun ya, Mas. 475. 4 tambah 7 berapa, Mas? 11. 4 tambah 7? 4 tambah 7 11. 495, keliru. Dari 1449 1944 itu terpautnya 495. 495 tahun. Selisihnya dari 1449 sampai 1944 Saka itu selisihnya 495 tahun. Iya, iya. Bapak tambah 9 piro, Mas? 49 13. 13 tambah 5. 18. 1 tambah 8, Bang. 9. Ya wis, Bang. Bisa ngono toh?
Nah ini ilmu wong Jawa ini mas, real kan ngono. Nah 1500 Masehi, 1527 Masehi tambah 500 piro mas? 1527 itu ditambah 500 berapa hasilnya? Piro lur? 2027. 2027. Nah. tambah 500 hasilnya 2027. Dan tadi selisihnya kan masih pas 500. Nah, gitu. Lah itu kenapa diambil dari 1944 itu pembukaan portal. Pembukaan portal itu jaga diresi isi nek wong arep bangun kan jenengan arep renovasi omah dikapaki sik, Mas. Misalkan jenengan punya rumah nih, sudah berdiri rumah, mau direnovasi menjadi rumah baru diapakan dulu? Ya dirubah kesek nih mas. Ya dirubah kesek tuh. Enggak tau mas, ganti pondasi hanya rok. Oh gitu. Iya teman. Bangun awal berarti. Iya. Kalau ini harus bangun awal kan masih dibruk kesek tuh mas. Okay. Dihancurkan dulu. Nah itu sih hati-hati. Ketika pembukaan portal ini, kan tadi kan tuh hari-hari Ultah Mojopahit ke 729. 729 jumlahnya 18. 189 ya kan. Di tahun 1944 di jumlah 18. Hasilnya 9 ya kan. Dan tanggal 12 November 2022 itu tahun sakanya tanggal 4 sasi kalimo sewu sangat terus petang puluh papat karo limo piro mas songo kali songo di jumlah songo mas iya itu mitologi numerik angka tunggal jadi angka apapun di jumlah menjadi angka tunggal misalnya telulikur ya loro karo telulu jadi ini limo kan gitu kan ya 9 kali 9 81 9 tambah 9 18. 81 tambah 18 99 9 kali 9 18, 1 kali 8 9, kan gitu. Nah mengapa dibilang itu pembukaan terjadi di HUT? Tan itu kan juga jatuh pada Sabtu Pahing. Sabtu ki songo 9 Pahing itu 9 18 lagi 1 karo 8 songo kan. Nah 1527 Masehi atau 1449 dan sekarang 1944 itu kan hanya angka terbalik toh mas, apa toh mas? Iya. Atau 1449 itu runtuhnya Majapahit tahun Saka dan kemarin HUT 1944 tahun Saka. Oh dibalik toh, awalnya 1444 sembilannya di belakang, ya kan? Kalau yang ini 1944-nya di belakang, sembilannya di depan, 44-nya di belakang. Lah satu itu artinya apa? Pintu. Satu artinya pintu. 44 itu artinya gerbang atau gapura. Yang nek ngeroh gapura kok koyo angka 44 to, Mas. 44 to, Mas. Iki sanepo, Mas.